Kasus video panas yang diduga mirip dengan Ariel Peter Pan, Luna Maya, dan Cut Tari rupanya tak hanya jadi pembicaraan hangat masyarakat. Jajaran pemerintahan seperti tak mau ketinggalan untuk membahas video panas tersebut yang diduga diperankan oleh bintang selebritis papan atas tanah air kita. Hal ini bisa dilihat dari sidang DPR Rabu kemarin, di mana Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan kasus video mesra tersebut di dalam pembahasan rapat kerja mereka. Kabarnya hal itu terjadi karena DPR melihat kasus video itu makin tidak jelas arahnya dan terkesan terlalu ditutupi untuk tahu siapa pelaku yang sesungguhnya di dalam video tersebut, serta para penyebar rekaman itu. Agenda rapat tentu saja membahas beredarnya video mesum yang kini ramai diperbincangkan itu. Kita anggap sebagai perbuatan keji dan di luar batas norma kesusilaan, tapi di sisi lain adalah sesuatu yang kita nikmati bersama. Saya setuju dengan pihak kepolisian bahwa dimulai dari orang yang ada di dalam gambar itu. Masa ya kita ambil tukul kan nggak mungkin ya, padahal di dalam dia tidak ada begitu. Jadi kita ambil dulu orangnya situ, ditanyai, dan yang ditanyai berikanlah keterangan yang gamblang supaya penyelidikan jelas ya. Kan semuanya biar selesai ya, menggantung begini kan nggak bagus. Ya itu juga ada undang-undang ya, menyimpan itu porno itu juga ada pasalnya. Jadi menyimpan satu barang yang sifatnya pornografi itu sudah terkena pasal. Apalagi mengedarkannya. Ada lagi undang-undang di KUHP terkait dengan perzinahan. Ya, itu kan bukan suami istri, misalnya seperti itu. Ya penyelidikan dulu ya, apakah yang bersangkutan memang salah atau tidak. Jadi jangan mirip-mirip terus gitu, Mas.